Oke guys, balik lagi di channel gua, Gede Vlog Vlog Wasik Goyang dong. Oke, di depan saya ini sudah ada paketan ya. Ini baru datang tadi siang. Langsung saya mau unboxing sore hari ini sekalian ya. Saya beli itu sebuah handset untuk helm ya, tapi nggak tahu ini yang saya lihat itu ada mic-nya juga, tapi kita mau buka apakah ada mic-nya atau tidak. Oke, langsung saja kita buka. Tuh angel ki. Oke, langsung saja kita buka. Swagul lah. Ada busanya John, diselimuti busa. Oke, apakah ini? Wah, ini dia. Ini dia ya, handset untuk helm ya. Nggak ada mereknya, ini cuma plastik saja seperti ini dibungkus ini. Oke, buka saja. Nah, oke. Nah, ini benar ya, ini ada mic-nya ini. Ini ada mic-nya kalian. Nah, ini yang akan dipasang di helm. Ini 3M-nya. Nanti ini dipasang di helm ya. Ini nampaknya buat pengeras suaranya ini. Ya, ini enggak ada mereknya apa saja, yang penting saya ini beli di Shopee ya, online ya. Harganya sekitar 80.000 lah, sudah termasuk ongkos kirim 80.000 itu. Ya, murah atau tidaknya saya kurang paham ya. Ya, karena saya juga baru beli ini sebuah headset seperti ini yang ada mic-nya ini. Apa maning ge? Untuk kabelnya ya biasa, kabel biasa ini. Kita lihat panjangnya berapa ya. Ini panjangnya 1 meter lebih ini nampaknya. Ya, 1 meter lah untuk kabelnya tambah ini. Jadi ini nanti dipasang di helm. Ini nanti buat ngomong ya, mic ya, mic-nya ngomong itu. Ya cukup murah ya, karena ini dengan harga 80.000 dapat seperti ini daripada beli headset biasa buat motovlog ini. Buat beli ini ya, motovlog biasa nggak pakai Sena atau intercom ya, yang biasa kayak gini. Kita coba nanti. Ini 2 minggu sudah sampai ini. Sudah sampai di Kajen Pekalongan. Untuk pemasangan ya, gampang ini, nanti dicopot saja, nanti tinggal tempelin di helm ya, di bagian kuping. Oke, mungkin cukup sekian unboxing dari gua. Unboxing apa adanya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel GD Vlog. Salam sekomo kono, wasik goyang dong.